Siapkan bahan-bahannya ya Bunda. Pertama, daging sapi yang sudah dimasak dengan air panas sampai mendidih. Bumbunya ketumbar bubuk, lada bubuk, garam, penyedap, gula merah, dan asam. Iris daging sapi. Masukkan garam, merica, ketumbar, gula merah, garam, merica, aduk-aduk hingga tercampur. Setelah bumbu tercampur rata, masukkan daging yang sudah dipukul-pukul. Kita diamkan selama beberapa menit supaya bahannya meresap ya Bunda. Panaskan minyak, goreng hingga kuning keemasan ya Bunda. Kemudian balik. Setelah digoreng jadinya seperti ini ya Bunda. Silakan mencoba.